2019 pertengahan ini kan 2021 ya, ya. Nah, ini baru-baru 2021 ini sampai 2021 tidak, maksudnya sejak pertengahan 2019 awalnya. Nah, gitu. Ini kan baru 2021 ini artinya CC Divani Jaya itu penampungan sementara hewan sapi. Kasi bukan punya lokasi, di Muara. Di Muara. Ya, di Muara. Bapak punya tempat itu? Bukan. Tapi lewat sini. Lewat sini. Juta. Kalau menurut saya amati, antara lain ke Bima. Di Fani Jaya. Karena panjangnya saya cerita nama aninya Yan. Pak Yan. Ini dari lagi saya. Itu batas pagar yang orang pagar itu. Bukan semuanya nak, bukan. Pokoknya khusus untuk kampung sementara menguat. Cuma sapi-sapi di satu sini. Sistem pembayarannya gimana? Kalau perjanjian saya dalam pertanggung 1 tahun 2.500.000 tahun. Oleh ketiga kali untuk penguatan banyak barang sejuruh tahun yang Bapak lihat ini kapal itu untuk masak kapal ya, kapal kecil banyak barang memang sejuruh tahun bukan dari masyarakat terkait yang apa namanya yang dimana ini kan tempat penampungan sapi. Ya. Selama kurang lebih saya menjabat 1 tahun setengah ya. Tidak ada pernah lapor ke desa. Itu tidak tahu yang menangani itu siapa. Yang menangani sapi itu yang dikira. Jadi saya panggil sama ini kan mungkin saya panggil di kantor atas masukan karena ada isu bahwa ini kan ilegal gitu. Sehingga saya panggil itu tanya surat keterangan, surat izin. Ternyata di sana hanya surat tempat tampung sapi. Tapi saya tidak tahu bahwa di sini ada jalur tikus untuk ke pelemparan sapi antara pulau. Gitu. Ketika kejadian kemarin penangkap desa tidak tahu. Untuk penangkapan yang terjadi di Bima, ada informasi kemarin, ini informasi waktu Musrembang. Saya dengar bahwa dia sudah tangkap di Bima, tapi dari pihak desa juga tidak ada laporan seperti itu. Selama keterangan usahanya saja. Saya tanya waktu itu izinannya Pak Yan tuh atas nama Pak Yan. Ya. Izinannya seperti apa modelnya? Informasinya izinannya memang izinan dari provinsi, tapi izinannya itu sedang diproses. Itu dimulai bulan Januari tuh. Ternyata waktu itu ada Babinsa. Informasi kemarin katanya izinan tidak ada. Itu informasi dari beliau. Tetapi selama ini kan anggaplah desa ini diabaikan saja tuh, sehingga
Kemarin babin saya tanya sama saya, jadi begini Pak, saya terus terang saya jawab, ya. Memang tidak mungkin saya cari muka untuk ini. Terus saya tanya sama Bapak Haji, dan dia pemilik tanah, Haji Mustaji. Ya. Saya bilang, di sini saya punya apa? Karena saya punya kemenangan, punya wilayah, toh. Ya. Dia bilang, atas nama Payan, dari Pol Air. Seperti itu. Selama ini kan kami belum bangun koordinasi dengan peternakan di atas, toh. Jadi kami pihak desa juga pernah kami bahas di rapat Muslimbang. Kami buat penegasan ketika ada karena kami tidak mungkin batal tentang tempat usaha di sana, toh. Nah, itu kemenangan dia. Ketika nanti saya minta dari setiap elemen masyarakat untuk membantu perangkat desa, karena perangkat desa ini terbatas dia punya, khususnya yang di mengenai itu, untuk ketika nanti ada yang muat di sana, untuk segera mungkin lapor ke pihak berwajib, ya. Atau ke minimal ke desa, loh. Sudah kami lapor ke telepon Babinsa atau Babin Kamtibmas, ya. Untuk mengenai hal tersebut, ya. Sehingga kami juga rasa apa ya, di pihak desa juga ada masukan dari masyarakat. Saya bilang, ya, untuk sementara kita ini juga seperti itu.